Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glaciers dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ya, di sini ada yang luar biasa spektakuler dan pastinya sangat menggugah hati. Di mana di sini ada Kak Krisna Fahrezini yang rela harus berdandan seperti ini demi keponakan tersayang yaitu Bilqis Humairah Razak. Dari The Real Fan Story, astaga Kak Krisna, lihat saja dandanan Kak Krisna, wah luar biasa ya. Demi memberikan kebahagiaan untuk Bilqis dan juga keluarga, Krisna Fahrezi Hydro dari Ayu Ting Ting berani melakukan hal yang seperti ini. Make upnya sungguh sangat luar biasa. Hanya make up, kostumnya pun sangat luar biasa nih. Sungguh semuanya all out sekali ya untuk Bilqis Humairah Razak. Si Kak Krisna Fahrezi atas segala pengorbanan yang telah dilakukan untuk keluarga Ayu Ting Ting, dan terima kasih telah mencintai dengan sepenuh hati Ayu dan juga keluarganya. Dan berita selanjutnya di sini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting, di mana di sini ada foto kebersamaan keluarga kecil yang terlihat sangat bahagia. Dan di sini Ayu Ting Ting menuliskan sesuatu yang sangat menyentuh hati. Thank you Om Igun udah datang di birthday party Ikis ya. We had so much fun. Thank you udah selalu sayang Bunda dan Ikis ya. We love you always mua. Begitu tulis Ayu Ting Ting. Wah wah, penuh dengan kasih sayang dan juga harapan nih sepertinya. Banyak emotik cinta yang ditunjukkan Ayu Ting Ting terhadap Ivan Gunawan. Terlihat di sana, Ayu Ting Ting merasa sangat bahagia atas kehadiran Ivan Gunawan hari ini, yang mana ikut serta dalam memeriahkan pesta ulang tahun dari Bilqis Humairah Razak. Mimin doakan semoga langgeng selalu dan semoga apa yang dicita-citakan dan diharapkan di tahun 2022 ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa halangan dan juga hambatan. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kedekatan Ayu dan Ivan Gunawan seringkali terlihat di media, apalagi di hari ulang tahun Bilqis ini, serasa Ivan Gunawan sangat spesial di mata keluarga Ayu Ting Ting karena kehadirannya sangat disambut hangat oleh keluarga Ayu. Happy birthday untuk Ikil, semoga harapan dan cita-cita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segera mendapatkan papa yang terbaik dan baik hati serta sayang dengan keluarga Bunda dan Ikis. Semoga tahun ini adalah tahun keberuntungan untuk Bilqis dan juga seluruh keluarga. Inilah kebersamaan yang terekam kamera Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan serta seluruh keluarga. Semoga momen-momen indah ini tak hanya sampai di sini. Semoga semuanya akan berakhir indah di pelaminan. Dan dari status Ayu Ting Ting tersebut dikomentari oleh Ivan Gunawan, thank you Bilqis dan Bunda undangannya, love you. Dua-duanya saling mengagumi. Semoga jodoh segera mempertemukan keduanya. Dan doa Mimin yang terbaik untuk Ivan dan juga Ayu Ting Ting, semoga selalu bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Dan informasi selanjutnya, selain ada kebahagiaan dan status terbaru dari Ayu Ting Ting, di sini juga ada status terbaru yang dituliskan oleh Mom Ayu Ting, ibunda dari Ayu Ting Ting. Tapi sebelumnya di sini ada komentar dulu nih dari sahabat, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Duh, alhamdulillah panggil Om bukan panggil Papa Ndut.
Dan inilah status terbaru dari Ibunda Ayu Hari Ting-ting. Bahagia kamu juga bahagia buat ibu, ayah, bunda, kamu, auti kamu. Sekali lagi selamat ulang tahun cucu ibu, kesayangan ibu. Harapan ibu kamu bisa selalu ada buat bunda kamu seperti bunda kamu selalu ada buat ibu. Amin ya Allah. Terima kasih buat semuanya yang hadir dan support IKIS acara ulang tahunnya. Tim Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah ungkapan kebahagiaan Mom Aiting karena hari ini memang hari yang sangat spesial. Karena hari ini adalah hari ulang tahun dari cucu kesayangannya Bilqis Humairah Rajak. Tak hanya itu, Mom Aiting juga sangat bahagia karena kedatangan Ivan Gunawan, yaitu sang calon menantu yang masih disembunyikan asal-usulnya nih. Semoga deh semuanya selalu bahagia. Dan tak hanya itu, pesta ulang tahun Bilqis juga dihadiri oleh beberapa artis ternama. Di sini juga ada Krisdayanti bersama anak tercintanya yang sangat cantik dan juga imut. Senang ya bisa berfoto bareng bersama diva Indonesia Mimi Kade dan Amora Lemos. Hanya Kade dan juga Amora Lemos, di sini juga ada beberapa artis, ada Indah Bekti dan juga Dr. Tani Yunita serta yang lainnya. Oke sahabat, inilah beberapa kebahagiaan Ayu Ting Ting yang memang tak terhingga. Di sini Ayu juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah hadir dan juga meluangkan waktunya untuk bisa membersamai hari bahagia keluarga Ayu Ting Ting, yaitu ulang tahun Bilqis Humairah Rajak. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekolah IKIS yang sangat cantik dan juga ganteng-ganteng ria. Sehat selalu untuk semua sahabat IKIS. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga di sini ada liputan dari salah satu media, di sini menuliskan serba mendadak Ayu Ting Ting sewa 3 ballroom hotel buat rayakan ultah Bilqis. Dan langsung dari akun Instagram Rina Hartini dan juga Lia Putriana 6696 dari suara.com, Ayu Ting Ting merayakan ulang tahun putrinya Bilqis Humairah Rajak yang ke-8 di salah satu hotel di Depok, Jawa Barat. Hari Minggu 9 Januari 2022 dalam perayaan ulang tahun tersebut, Ayu Ting Ting sampai menjebol 3 ballroom untuk acara pesta ulang tahun Bilqis. Wah wah. Dan di sini juga ada yang mengaminkan nih, ibunda dari Ivan Gunawan mengaminkan salah satu caption dari sahabat kita Ayi, membagikan caption dari salah satu sahabat Ayu Ting Ting wedding organizer yang sekarang sedang dipakai oleh Shiva. Di sini menuliskan nanti jadi WO kita ya. Wah, Bang Lukman Karim sudah berharap nih bahwa Ayu dan juga Ipan bisa WO nih sama beliau. Dan diaminkan oleh Mama Erna Gunawan, ibunda dari Ivan Gunawan. Wah, semua sinyal sudah menuju ke arah yang bahagia. Lampu-lampu hijau sudah berterbangan. Semoga kebahagiaan menyelimuti Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, inilah beberapa kebahagiaan yang terpancar dari keluarga Ayu Ting Ting saat perayaan pesta ulang tahun dari Bilqis Humairah Rajak. Semoga sahabat semua di rumah selalu bahagia dan selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker dan tebar senyuman untuk orang-orang di samping kita semua. Dan sebelum Mimin menutup, jangan lupa besok pagi saksikan Ayu Ting Ting ada di program terbaru nih, akan hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat ditemani oleh Wendy Cagur dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Bagi sahabat semua jangan lupa saksikan Channel Pagi Trans 7 hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat semua selamat menyaksikan dan jangan lupa besok ada lagi nih si cantik dan juga sahabat-sahabat tersayang. Sahabat semua selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.